video, ow ow, video, 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 ow ow. Biasa penonton bayaran. Oke, kita ketemu lagi di Extra Post Cast, sebuah program yang membahas dan juga mereview band-band lokal Indonesia ya. Tentu saja masih ditemani saya Irvin Jasta dan CBSI. Cenah baru daksi Irpi. Ternyata CBSI, CBSA, CBSU, CBSO udah banyak sekarang. Ya, kayak sok kaki 999. CBSA cenah baru daksi Andre Vincenzi. Benar banget. CBSU cenah baru dak Ciu Usdet. Oke. Ya, seperti biasa kita akan mereview 4 video klip lokal ya, band-band lokal Indonesia tentunya, dan tentunya beragam, gak hanya dari Bandung aja, ada dari Jakarta, Jogja, Malang, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita bakalan mereview 4 video klip terbaru dari band-band Kausa. Kemudian ada Dead Vomit, ada Revenge the Fate, dan juga Daddy's Land. Oke. Okay. Oh, terakhir tuh bahaya tuh. Bahaya ya. Daddy's Land. Pas kan. Tapi di sini mah kok 5 ya? Ini video klip yang kelima. Satu lagi apa? Ini Giri Harja. Dan video klipnya Giri Harja. Boleh, oke. Okay, Boleh, nanti kita masukin. Coba kita langsung aja kali ya. Kita langsung ke band pertama, ini adalah Kausa. Ini band heavy rock asal Cimahi, tapi vokalisnya dari Jakarta. Ah, emang perasaan dia dari Cikotok perasaan. Kelihatan dari mukanya. Ini side project ya. Side project ya. Buluk ya. Buluk super glad. Buluk super glad. Nah, kita bakal lihat nih. Ini ke judulnya Strata Setara. Sebuah ini, karya baru nih. Ini masuk ke materi album baru keduanya ya? Mereka nanti. Yes. Kita akan langsung lihat nih video klip mereka. Strata Setara. Ini disutradarai dan diedit oleh Hilman Wirahman. Dan ini banyakannya footage ya. Coba kita lihat dulu. Tuh, kata dia orang mana? Orang mana sok? Si dia. Ciromet. Nih, si vokalisnya nih. Berasal dari negara mana kah dia? Dari mana? Brunei Darussalam. Karena ada unsur-unsur Bandar Sri Begawannya. Unsur-unsur Bandar Sri Begawan. Jadi kan Brunei kan kotanya Bandar Sri Begawan. Iya. Jadi Bandar si Sri Begawan. Si Sri siapanya? Si Sri ayah tukang jamu. Iya, jadi si lagu ini ya, single ini tuh bercerita tentang mereka melantangkan protes tentang ketidakadilan yang terjadi. Di mana itu? Di mana itu? Di Zimbabwe. Tapi nyanyiin band Indonesia. Bagus. Pas ditanya kenapa bikin si cikurangnya bakal jadi care orangnya. Dan karena terhadap orang Zimbabwe. Ya benar ya, bisa jadi. Orang Zimbabwe soalnya. Kalau gua yang jadi personilnya ini gua marah. Kenapa? Enggak ada muka gua terus. Mana? Terus aja dia vokalisnya. Tuh, supaya tengahnya mengetahui. Ya, tapi ini mah masih kelihatan. Intern kayaknya. Kelihatan. Orang dalam. Iya. Ya enggak apa-apalah, Bro. Tuh, lihat drummernya juga tuh. Iya kan? Coba tanya, dia beres syuting pakai koyo berapa? Ya sama kayak di sini. Langsung diimpor dari main drum gini nyol. Wah, headbang-nya 3 beras.
panggungnya runtuh. Jadi ini panggungnya lebih runtuh. Banyak footage ya, potongan-potongan, ada apa nih, ada berita-berita juga, ada sisi apa sosialnya juga di dalam sini. Dan ini serunya ini proses pembuatan lagunya ini ada apa ya, pas karantina ini nih. Iya, yeah, mereka sempat karantina gitu. Sempat karantina selama fokus kemarin ya, pandemi. Ngumpulin materi. Tapi kalau lihat konsep videonya sih sebenarnya sederhana sih. Sederhana, ya. Shootingnya juga enggak terlalu ini, cuman editingnya yang bikin keren. Iya. Ini dieditnya juga sama ini ya, Hilman Wirahman. Min, Win, Win. Oke. Wah, sedap. Oke. Kita kasih nilai jadi berapa ya, nih, Win? Keren nih. Iya, sampai lupa belum bilang. Jadi kalau di Extreme Most Speed Cuts ini yang paling tinggi itu bintang 5 ya. Yo, ya, bintang 5. Jadi kita akan kasih ini berapa ya kira-kira ya? Berapa, Bro? Berapa? Ini sederhana. Ya. Kasih 4 boleh? 4 ya. 4 ya. Oke. 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 Kausa strata setara. Bintang 4. Kausa. 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 Kausa itu singkatan dari kalem usaha. Oh, kalem tapi usaha. Kalau katuas. Katuas kalem tapi teas. Katuis. Kalem tapi wisan. Seren. Katiris, kalem tapi tiris. Oke. Okay. Kita bakalan balik lagi tentunya dengan video klip yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Extreme Most Speed Cuts. Extreme Most Speed TV sudah bisa kalian tonton di website kami extrememostspeed.tv. Dan jangan lupa selalu pantengin terus radionya, hanya di Extreme Most Speed Radio jam 12 siang sampai jam 12 malam setiap harinya. Terus kalian juga bisa kirimin CD kalian ke Extreme Most Speed Dropbox, Jalan Sawakurung nomor 19 Bandung, bukan di Irak. Jangan lupa stay tune di extrememostspeed.tv. Stay tune and stay loud. Aduh, anjing. Oke, sekarang kita menuju ke video klip yang kedua. Ya, yaitu di sini ada Dead Vomit dari Yogyakarta. Yes, Yogyakarta. Musisi jalanan mulai beraksi. Iring liriku, tak bisa. Suasana Jogja enak kan. Lu mah janjinya mending lagi utang. Anjing. Oke. Dead Vomit ini membuat ini adalah video lirik ya, dengan judul Where the Devil Blessed. Ini adalah single terbaru dari album keempat mereka. Oh, nah, kita lihat ya. Ini video lirik dan dibuatnya ini katanya tadinya mau konser tunggal mereka tuh untuk merayakan 25 tahun. Wah, gila ya. Sama kayak umur saya. Iya. Beda 1 tahun. Iyalah. Kita langsung lihat ya, ini Dead Vomit dengan Where the Devil Bless.
suka banget ininya materi album yang baru ini. Bukan yang terkenceng tapi ini terheavy-nya dari The Vomit. Anjing, produksinya juga. Ini kemarin mereka tuh opening juga ya buat Dream Theater ya? Iya, ya. Jogja. Aku nonton Prokarta. Oh, nonton? Kamu. Aku enggak. Andre soalnya lagi semangat-semangatnya ke Jogja. Oh, iya, itu mah. Ada cem-ceman. Jogja. Ternyata naik parkiran lo gitu. Kalau misalkan Andre lagi semangatnya ke Sumbawa, pasti itu di Jogja semua ditonton. Ya, benar enggak, Ping? Kita makan kita berteman udah lama ya, Ping. Di Andre mah hidupnya gimana Google Map? Tiba-tiba Dream Theater di Medan, mungkin Andre ke Medan. Kalau lagi senengnya ke Medan. Banyak juga ya. Banyak. Yes. Ya, anjing, basis nanye. Gimana? Tapi memang ilustrasi ya. Ilustrasinya artwork-nya udah bagus memang. Bagus. Jadi ketika di apa di aplikasikan dengan liriknya ya. Nah, itu jadi match gitu, apa keren combine sama iya, apa motion-motionnya itu gitu. Dan ini ilustrasinya dikerjakan oleh Doni Denovas ya. Dia juga yang membuat cover albumnya Dead Vomit. Ini udah langganan dia. Langganan ya. Terus-terusan order ke Doni ini ya. Bayang ya, visual gini tapi tulisannya aku cinta sama cinta buatan Majalaya. Tapi ya aku tapi visualnya ini ya. Aku enggak kebayang ya. Tahu ger. Kita ke jurin pakai kerdemo anjing. Kota Ugir. Ger. Dead Vomit. Dead Vomit in Sundanese mean uta uger. Dead Vomit in Sundanese mean uta uger. Uta uger. Bener. Sorry loh. Jadi emang jangan baper ya kalau di Extreme Music. Karena memang yang serius memang hanya saya. Ente. Iya, oke. Ini saya suka nih, saya suka. Aku suka begini, aku suka begitu. Tapi visualnya ya. Cerita serem atuh euy. Oke. Oke, keren. Kasih nilai berapa nih? Keren nih video klipnya. Bintang berapa? Bintang 4,5 ya. Oke. Selalu buat Dead Vomit. Jogja. Oke, itu tadi Dead Vomit dengan 4,5 bintang loh. Ya. Kita akan menuju ke video klip berikutnya. Jangan kemana-mana, masih di Extremo Speed Cuts. Extremo Speed Cuts. Sekarang kita akan menuju ke video klip yang ketiga. Kita punya band asal Bandung ya, Revenge the Fate. Uis. Dengan lagunya Katarsis. Katarsis. Apa apa bandnya bro tadi? Katarsis. Enggak, bukan bandnya. Lu shit, bencat goblok. Ini adalah band deathcore asal Bandung. AAA Metal Someah. Iya. Di video klip ini bekerja sama dengan Cicendo. Iya. Sebenarnya Katarsis itu singkatan Kataraksis. Kataraksis. Benar. Bukan, bro. Katarsis masih Kataraksis. Kalau tadi lawan ya. Kalau ditanya ya semua teman-temannya gitu kan. Ini kenapa di Facebook judulnya Kataraksis? Kataraksis. Kamu tahu enggak katarak apa? Enggak, kagetan merah. Ya, ini video klip ini marah. Ya, ini nuansanya dark ya,
Ya, di director dan editor ini ada Andre December. Lahir di bulan Januari. Andre December. Nama Andre December lahir bulan Januari. Ternyata itu teh ya banyak ya. Aduh. Ada Dadang Januari. Iwan Februari. Kan ada Januari Kristi. Dadang Panelo. Kenalkan Alek Mart. Alek Mart. Langsung Pak, situ enggak jawab. Jajang April. Kenalin Alek Mart. Pekerjaan yang punya Alfamart. Fokus. Ini soalnya video klipnya ini serius ya, digarapnya benar-benar total. Dan kalau saya lihat nih sebelum buah. Kita tadi siapa ini banyak banyak video-video dari youtuber-youtuber internasional ya, dengan YouTube reaction gitu. Jadi mereka ini banyak kalau misalnya di sini dilihat di apa namanya, di review juga sama youtuber-youtuber internasional. Keren katanya ini. Coba sebagai kita... genre baru ini mereka. Katarsis. Ini diidolakan anak muda ya. Mereka bukan deathcore. Apa? Deathcrap. Deathcore kepiting. Tempatnya SpongeBob. Iya. Deathcrap gitu ta. Goblok Irvin. Mobil slow bongkar. Irvin sembarangan. Tema dipanci. Sok itu nyalahin wae. Oke, play. Bio spin lah. Katarsis. Apa tadi? Iya, Katarsis. Terus tekan lu ngomong lah. Katarsis. Tekan mata. Katarsis. Bari ender teh. Bulur enggak? Bener teh. Aduh, anjing. Ini apa ya? Banyak ada ini stage performance. Di rumah kosong gini ya, Pin ya. Kosong. Di rumahnya pengabdi setan nih kayaknya. Entah, si Anggi lagi ucing-ucingan. Si Anggi. Dia mah di Gutsal, mana? Iya, Gutsal ini. Ya, visualnya bagus ya. Visualnya terus bagus, kameranya bagus. Mereka juga ini menggarapnya serius tuh. Mereka memang bagus-bagus si Revenge Fate nih kalau bikin klip. Konsepnya ya selalu total ya. Itu yang suka yang video klipnya putih-putih semua itu. Kalau itu harusnya bikin klip gitu jadi kontras. Tenang. Jangan yang gelap-gelap. Yang gelap-gelap kemarin gagal. Pak, yang lain terang lu doang gelap. Oh, heck. Bidadariku. Andre dengan nickname Andre Maghrib. Harus susahnya. Cahaya-cahayanya ya, Pin ya. Si gas smoke-nya tuh bagus, Pak, ini. Iya. Gas smoke terus. Iya, cahaya-cahaya lampunya sama ini ada apa? Tangannya item-item gitu kan. Ini kalau main karambol mah pakai bulau ya. Iya. Oh iya benar, pakai bulais. Bulais. Ini kerja sama toko perkakas kan. Ada pisau tuh. Aduh. Ngeri ya, makin kesini makin ngeri nih mereka nih. Keren. Saya tahu awal-awalnya sih band ini sekarang lebih matang gitu ya. Iya, dulu mereka lebih fokus selfie, jadi band-bandnya kurang. Oh, sekarang ya. Sama si Otre gitarisnya makin bagus ini band. Iya, keren memang. Si Otre eta. Otre. Oke. Asik ya. Terus kemarin juga udah tour ya internasional ya. Sering juga ke Jepang ya, Jepang. Mantap. Singapura, Jepang. Singapura, Jepang. Okay.
salah satu band yang apa ya, membanggakan juga nih kota Bandung nih, karena udah banyak juga ya band-band dari Bandung yang udah go internasional. Terus katanya si Rependepet lagi ada program sama Rocket Rocker mau tur sekecamatan Pangalengan. Pangalengan? Nah, Pangalengan lo kontrak sama lagi bawa Pangalengan. Permen susu. Super Cooper Mensu. Aduh, oke, okay, kita kasih nilai berapa nih? Nilai fantastic kerdo ini. Oke. Bro, tinggal nih. Ini. Iya, ya, kan tuh. Dead crap. Ini, Pak. Ini kalau dikasih 5 keren ya. Yo, ya. Keren ya. Boleh. Oh, keren, boleh ini. Mantap. Kalau gitu di Extreme Speed Cuts hari ini episode ke-6 ya, kita akan berikan 5 bintang untuk Dimas. Mata. Atau di bulan lain tukang jahit. Oke, jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi dengan video klip yang terakhir masih di Extreme Speed Cuts. Udara tinggi air dan sian amak-amakan goblok. Dari mana si Uyakuya, mana si Uyakuya tadi? Tak goblok, ganti calana Uyakuya, goblok. Sia anjing, tengenahan. Akiu, ajugia, ajit, apakin, ametan. Yo, finally sampai ke video klip yang keempat. Ini ada band asal Bali ya, band punk rock asal Bali ini baru aja mengeluarkan single terbaru mereka, yaitu ini lagu. Ya. Ini lagu. Ini lagu. Ya, ini adalah The Disland dari ini Bali. Ini Gebek. Ini guru. Ini Andre. Banyak ya. Ini personilnya The Disland. Orangnya keren-keren. Ah, iya, iya waktu hijrah langsung ke Nepal jadi biksu. Ditato di sana mereka. Si ini pemain bassnya. Pemain bassnya si Katak. Katak juga kalau enggak salah sempat jadi audisi pemeran Dilan. Dilan. Dilan 18 8 salapan. Kolot. 18 8 salapan. Nah, video klip ini tuh dibuat untuk anniversary 20 tahun mereka ya. Let's check it out. Nah, buka. Junam. Plang. Siapa sih? Bro, Ci. Ini dia, Arang. Wih, tolo. Ada. Ini dia, Arang. Ini, Oyong. Dari ini, Oyong. Yo, bersuang lu, Bang. Nah, dia bersuang, nih. Eh, siang, siang kutus. Ini lagu, ini lagu. Ini video. Ah, jangan lagi kok bisa emang gitu. Iya tuh. Kayak sih iya bandar Arab. Gayanya gitu. Ini mereka lagi main ular tangga nih, Bro. Nah, ini lagi main yang lewat, yang kalah digantungan ku tembok di batang. Sutradaranya siapa nih, Pin? Ini video klipnya dibuat oleh Edwin, Edwin? Made Edwin 92. Oh, Edwin. Besar nggak Edwinnya? Kan nggak Edwin Libel kan? Jody, bagus. Edwin Jody. Partner MC Edwin dan Jody. Siga ye, non siga pensan desta. Oke. Ini vokalisnya ya, Kirenda. Arda. Seniman tato juga. Kalau di sini Bali. Mungkin dia bisa jadi ormas kayaknya, ketua ormas.
Ormas apa? Ormas? Dia udah juara terus bro, udah nggak boleh ikut kompetisi. Iya. Karena makanya kompetisinya ke karapan sapi sama futsal. Karapan. Si Arda jadi pemain futsal. Tim karapan sapi itu. Oke, ini video klipnya sebetulnya sederhana ya, sederhana. Ya. Tapi jangan salah, ini apa ya, lagu ini bercerita tentang kemenangan katanya untuk semua orang yang masih bertahan dan berjuang sampai saat ini. Itu spiritnya ini, ya. Spiritnya. Bener ya, band-band ini tuh band-band ya. Yo, bro. Ini gitarisnya nih kerjasama ini sama Gudang Sound System. Berbicara tentang karapan sapi ada cerita Pak. Pas waktu ada karapan sapi balap, ya. Tiba-tiba ada sapi lemah. Terus? Tiba-tiba ditanya sama yang atletnya. Kamu tiba-tiba lemah, gamut. Apa? Kurang vitamin dong. Sapi, mari. Oh. Aduh. Ya, sama Vin diginiin sih sutradara. Tapi kerasa enggak sih Vin semenjak pandemi ini band-band rilis video klip semakin sering ya? Iya, dan mereka lebih produktif, ada yang keluarin single, ada yang bikin video klip. Bagus, karena ini. ya kreativitas harus jalan. Bagus. Ya. Dan mereka juga ini menjual merchandise. Yeah. Dan juga ada konser virtual, cuma 20.000 aja untuk penggemar yang nonton. Itu fansnya, banyak banget fansnya ada di Slam. Udah banyak pisan. Okay. Yang bikin, oh iya ya, benar ya. Apa bikin sih nama campingan fansnya teh? Di Slamholic. Sahabat di Slam. Sahabat di Slam. Iya. Sobat di Slam. Halo sahabat. Ini sobat di Slam terkenal. Sobat. Padi dong. Baru ditemani gue si katak teh. Sobat bor. Sobat bor. Ya, asik ya di Slam ya. Semoga semakin produktif ya. Ini sangat produktif sekali. Ya, semoga kita bisa nanti ya bisa ketemu di Bali ya. Iya, betul. Pasti ketemu dan ada malah gini mah. Yo, benar-benar. Kalau gitu kita kasih aja. Nilai berapa, Vin? 4 ya. Oke. Di Slam from Bali. Bali Slam. Keren lagunya. Ya, keren. Tanya enggak? Ya. Dan ini keren sangat keren kalau aja. Ya, kalau manggung selalu pakai kompak, pakai jaket kulit. Terus ada tempat iya top cuek aja. Macam-macam ada kulit. Ada kulit sapi, kulit kacang. Dibacain belakangnya. Apa? Bebek. Kulit domba. Jadi giliran. Ini nih, lu pakai yang domba ya. Oke. Sudah mereview 4 video klip ya dari band-band lokal Indonesia. Yoi, ada Kausa, ada Comet, ada Rikin Stupid, dan juga ada Daddy Slam. Keren. Keren. Oke, kalau gitu jangan lupa nih teman-teman dengerin siaran Extreme Mospit Radio. Setiap hari kita streaming jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Dan kalian bisa nonton ini di www.extrememospit.tv. Nah, kalau misalnya kalian punya materi video klip ataupun juga rilisan CD bisa dikirim ke sini ya, ada di pokoknya di situ. Oke, kalau gitu kita bakalan ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya masih dengan saya Irpin Jasta dan CBSI. Cenah baru daksi Irpin. Video, video, video. Ow, ow. Video, video, video.